pertamanya nih, bakso Mekar Lava nih. Tuh. Astaga, cabenya. Rasanya cabenya luar biasa. Video kali ini buat kalian pecinta bakso dan makanan khas Surabaya, ada yang tepat banget nih. Tuh, dapur RB Raja Bakso Lava nih. Nah, jadi video ini penting banget buat kalian yang hobi makan bakso. Kita masuk yuk. Jadi di sini lokasinya tuh bagus banget nih. Ini outdoornya nih, tuh outdoornya dapur RB. Tuh. Bagus banget, ada lampu-lampunya, hiasannya juga banyak. Dan di sini juga ada tuh akuariumnya juga nih ada nih. Tuh. Di sini nyaman banget nih, nyaman banget. Ini duduknya lesehan nih. Nah, juga di dalamnya itu ada akuarium juga. Tuh, gede banget nih. Nah, ini dapurnya nih, dapurnya baksonya nih. Oke, di sini ada menu-menunya. Ini menu dapur RB nih. Tuh, banyak banget nih. Banyak varian bakso di sini nih. Ini menu bakso terfavorit. Ini ada tumpeng lavanya, ada tumpeng polos, beranak lava, ada beranak polosnya juga. Pokoknya banyak, banyak banget. Harganya bervarian juga nih, menu-menu baru juga nih. Ada bakso cumi, bakso udang, wah. Deh. Pokoknya di sini ada beraneka ragam bakso. Kalian wajib kesini sih, menu dapur RB nih. Ada mie ayamnya juga, ada rawon Surabaya. Nah, nih kalau yang suka makan makanan khas Surabaya ada juga nih, ada rawonnya, terus ada sop dan soto. Mantap banget, ada mie ayam juga nih, minumannya juga ada nih. Oke, kita lihat dapurnya langsung aja nih. Oke, ini kasirnya. Halo. Ini masuk video nggak apa-apa ya? Iya, oke. Eh, baksonya nih. Widih, mantap banget. Ini yang gede ini apa nih ya? Ini bakso Mekar. Oh, ini bakso Mekar nih. Yeah. Oh, oke. Okay. Ini yang menu baru ya? Ini ada bakso udang. Oh, ada bakso udang. Oh, ada udang dulu. Ada cumi. Oh, ini ada cuminya juga nih. Rusuk. Ada cumi. Tuh ada tulang rusuk. Terus ini apa nih? Tumpang sama beranak. Oh, tumpang sama beranaknya nih. Di mantap banget. Ini kuah kaldunya ya? Iya. Yeah. Wih, wangi. Wangi banget. Wangi banget. Oke, kita proses pembuatan. Ini apa nih? Buat Mekarnya. Oh, bakso Mekarnya. Oke, banyaknya ada bihunnya, ada mie-nya, ada sayur, ada tahu sama apa ini? Ada. Nah, jamba. Iya. Mantap banget. Menggoda banget. Itu apa? Sambal ya? Iya, lava. Ada berapa macam sambal? Oh, satu. Untuk lavanya satu. Iya. Oke, ini lava nih. Dituang kuahnya. Oh, itu. Ini bakso apa ini? Ini bakso kotak besar. Oh, bakso kotak. Wow. Kalau yang belum pernah lihat bakso kotak nih, nih di dapur RB ada nih bakso kotak nih. Mantap banget. Biasa kan baksonya bulat nih. Nah, ini ada bakso kotak nih. Mantap sih, rame ya. Banyak macam rupa ya. Nah, ini indoornya nih tuh. Nyaman banget nih, banyak tumbuhannya juga tuh. Tuh deko-dekonya juga bagus banget. Ada lampu-lampunya dari rotan tuh. Nih. Sini ada akuariumnya bagus-bagus. Di sini bersih banget, bersih banget. Halo. Tuh dekornya juga bagus banget nih. Dapur RB Raja Bakso Lava. Tuh. Ini mantap. Ya, ikan ya. Suka ya ikan ya? Oke, pesanan kita datang nih. Tuh. Ini yang bakso Mekar nanti nih. Wih, ini mantap banget. Ini bakal jadi bakso Mekar Lava ini. Oke.
Oke, ini kuahnya. Terus ada lagi bakso-bakso yang lain. Ini kuah-kuahnya. Ini bakso kotak. Iya, kotak besar nih. Jadi cuma di Dapur Ebre nih ada bakso kotak nih. Kalau tempat lain kan bulat semua. Mantap banget. Nah, ini bakso beranak dan ini bakso tumpeng. Di sini aneka ragamnya banyak banget nih. Pantasan disebut aja bakso lava nih. Nih, ini sambal lavanya. Oke, mau dituang. Dituang nih ranjau lavanya. Widih, mantap banget. Widih, cabenya gede banget. Astaga. Ini. Nah, ini yang bakso beranaknya nih. Widih. Pedes, mata udah pedes. Belum makan udah pedes nih. Waduh. Luar biasa. Nah, ini yang utamanya nih, bakso mekar lava nih. Tuh. Astaga, cabenya. Rasanya cabenya luar biasa. Nah, ini dituang kuahnya nih. Tuh. Ini mantap banget. Wah, luar biasa. Bakso mekar lavanya ini. Wih, mantep. Oke, Kak. Untuk yang bakso mekar berapa harga ya? Harganya Rp50.000. Oh, yang ini Rp50.000. Terus yang Ini Rp30.000. Terus ini Rp30.000. Oh, yang tumpeng Rp30.000 juga. Yang kotak besar. Kotak besar ini berapa? Rp25.000. Kotak besar Rp25.000, yang kecil? Kotak kecil Rp15.000. Oh, kotak kecil Rp15.000. Oke, thank you, Kak. Nah, di sini juga ada pangsit gorengnya nih. Pangsit gorengnya berapa nih satuannya? Rp3.000. Satuannya Rp3.000. Dan ada tahu bakso ya? Tahu bakso berapa? Rp5.000. Oh, tahu baksonya Rp5.000 nih. Jadi ini buat penambah nih cemilannya nih. Oke, kita review dulu ya. Nah, kita mau review bakso mekar. Bakso mekar lava Dapur RB, luar biasa nih itu. Luar biasa cabenya ranjau sekali ini. Tuh, kita cobain. Tuh. Kita cobain baksonya, bakso lavanya ini. Luar biasa lavanya. Tak bisa berkata-kata. Pedas banget. Untuk kuah kaldunya sih enak banget. Astaga. Kalian yang hobi makan pedas sih wajib nih cobain nih bakso lava di Dapur RB. Yang ini, yang bakso mekar ini tuh, gila mantep banget. Mantep banget. Tuh dalamnya ini, wih mantep. Tebel, baksonya tebal. Dapat mie-nya juga, bihunnya juga nih. Dapat sayurnya, ada tahunya. Coba dipotong dong baksonya dong. Kita potong juga ya nih. Tuh. Ini wow. Ada daging-dagingnya nih. Wih, mantap banget. Wih, luar biasa. Kita coba ya yang tengahnya ya. Cobain. Wah. Enak banget. Baksonya enak banget. Dan pedasnya pedas banget deh. Udah cobain. Hobi makan bakso, hobi makan pedas, wajib cobain ke sini nih Dapur RB. Wah. Pedas tapi bikin nagih loh. Kepedasannya. Nah, pedas banget. Cabai rawit semua. Hah, pedas banget. Kita cobain yang lain. Mumpung kita makan pedas-pedas, kita cobain yang bakso beranaknya nih. Ini bakso beranak.
ada anaknya nih kalau bakso beranak. Nah, kita cobain yang bakso beranaknya nih. Ada yang tiga gue. Kamu jangan naik-naik lo, Ler, jatuh. Nih. Jadi, untuk bakso beranak ini dapat juga nih kuah-kuahnya. Dapat kuah-kuahnya juga, dapat mie-nya juga nih. Tapi terpisah dia. Nah, kita cobain ya. Ini bakso beranak di dapur RB nih. Yang Nafa punya nih. Jadi mantap banget nih, ada baksonya nih, bakso kecil-kecil di dalamnya nih. Berapa baksonya? 1, 2, 3. Wih, wow. Mantap. Tuh, mantap banget nih. Dapat 3. Wih. Tuh, kita cobain yang kecil nih. Daging baksonya empuk banget. Empuk banget. Dan yang luar biasa di sini sambal lavanya nih, benar-benar pedas banget. Pedas banget. Ada yang lain lagi? Yang beda di sini ada juga ada bakso tumpeng ya. Tuh. Kapan lagi kalian mau makan tumpeng dengan lava yang pedas banget nih? Tuh. Tuh, tumpeng pedas banget. Oke, kita buka ya. Tuh, ada baksonya juga nih, bakso beranak di dalamnya nih. Tuh. Iya. Yang banyak bentuk es. Iya, iya. Dan di dalam bakso tumpengnya ada baksonya lagi nih. Wih, nih, 1. 2. Wih, ada 2 nih. Wih, mantap banget. Mantap banget. Oh, ada 1 lagi, 3. Wih, mantap. Oke, kita cobain nih. Telur puyuh dari dalam bakso tumpeng ya nih. Enak. Kita cobain kuahnya. Nih, kaldunya ini enak banget. Kuah kaldunya enak banget. Luar biasa. Nah, dan di sini ada yang berbeda banget nih dari tempat bakso yang lain nih. Di sini ada bakso kotak. Nih, bakso kotak. Widi. Pertama kalinya admin lihat ada yang jual bakso kotak. Biasanya baksonya bulat-bulat, ini sini bakso kotak nih. Dan di sini bakso kotak ada yang kecil dan ada yang gede nih. Gede banget. Gede banget. Luar biasa, gede banget. Oh, toel. Oke, kita cobain yang kecilnya dulu nih. Cobain yang kecilnya dulu. Langsung aja nih makan. Makan ya. Enak banget. Masih ada serat-serat dagingnya tuh. Wah, ada masih sasarnya. Jadi makannya enak banget nih, kenyal-kenyal gitu. Luar biasa. Kalau kalian mau racik, bisa nih. Jadi di sini ada jeruk nipisnya juga. Terbalik ya? Oh, terbalik. Sorry. Ada jeruk nipisnya. Dan ada kecapnya juga nih. Nah, di sini juga ada kecapnya nih. Kalau kalian mau racik, di sini juga ada sambalnya, ada sausnya juga. Nih, ada sausnya juga. Dan ada cabenya juga nih, kalau mau nih. Thank you.
cocok banget buat pecinta bakso dan pecinta pedas. Luar biasa. Di sini komplit, bro. Lokasinya juga nggak jauh. Di samping lampu merah DKT ini. Mantap banget. Nyaman, ada outdoornya, ada indoornya, terus suasananya bagus. Dan yang jelas makanannya, wah luar biasa baksonya. Banyak yang beda dari tempat lain. Oke, jadi coba Belanda.